Yo, what's up guys? Baik lagi sama gue Ramadan di Ceramadan ID. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan coba main game Mini World lagi coy ya. Udah lama banget gue gak main Mini World coy. Jadi hari ini kita bakalan coba main Mini World guys ya. Dan ya pasti dari kalian juga subscribe channel gue itu karena gue main Mini World ya. Mungkin coy karena video apa namanya upload terpopuler ya di channel gue itu, video terpopuler itu sampai hampir pengen 20.000 coy. Udah 18.000 guys ya. Jadi mungkin dari beberapa subscriber gue suka gue main Mini World gitu. Jadi kita bakalan coba lanjut lagi guys ya. Nah guys, oke kita udah masuk ke apa namanya Mini World-nya guys ya. Jadi itu gue kenapa nggak main Mini World teman-teman? Itu karena ini coy, ada masalah guys di sini guys ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ya guys ya, di pojok kanan bawah itu teman-teman, itu tuh ada sinyal itu warna merah gitu coy. Jadi kayak mana? Pengen main tapi kayak nge-lag server apa HP gue guys ya, yang nge-lag gak tahu coy. Nih kalau bisa gue pencet garden guys ya, nih garden gue pencet nih coy. Nah itu bakalan loading terus guys kayak gini coy. Jadi bingung anjir. Jadi gue tuh pengen mencoba buat kayak review map gitu ya kan. Nih kita bakal coba galeri ya. Dan di galeri ini tuh lihat guys, kayak gini coy, putih semua gitu coy. Kayak mana guys ya, gue pengen cobain map yang terbaru gitu coy. Nah tuh tiba-tiba loading gitu ya kan. Gak tau coy, ini internet gue yang nge-lag apa Mini World di HP gue yang emang gak jelas gitu. Jadi gak tau coy. Jadi kalau kalian misalnya tahu guys ya masalahnya kenapa, kalian komen di bawah coy. Tapi di sini tulisannya tuh kayak internet apa gitu ya. Noh, di atas guys ada tulisannya coy, failed to get gallery info guys. Jadi gagal gitu coy. Nah guys, di sini tuh kalau kita buka event juga guys ya. Nih kita ada event ya, kita ambil. Nah, tuh time out guys, nggak bisa coy. Nggak tahu kenapa guys ya, bingung anjay. Dan ya, sebelumnya itu sempet bisa guys, cuman abis itu nggak bisa lagi tuh coy. Tapi caranya tuh kayak gua harus ngapus data, abis itu ngulang lagi guys, gua hapus Mini World-nya, abis itu gua download lagi gitu. Tapi tentu buang-buang ini guys ya, mubazir gitu coy. Dihapus, di download lagi gitu ya kan. Jadi gua males coy sumpah kalau misalnya ulang lagi guys ya. Jadi tuh pas gua coba ya caranya, pengen coba Mini World ini kayak gimana bisanya. Jadi itu gua hapus dulu guys Mini World-nya coy, dan datanya gua hapus juga guys ya. Dan bisa coy ya, bisa buka galeri coy. Kayak gini tadi enggak kayak gini guys pas waktu itu ya. Dan waktu itu gua sempat download juga guys, yaitu ini guys ya, apa namanya map kreator ini coy. Dan ini tuh ada event terbaru guys ya. Gua baru tahu coy, ternyata di Mini World ini bisa bikin senjata guys. Wadaw, gua baru tahu sumpah ya. Kita bakalan cobain senjata ya guys ya. Jadi kalau kalian pengen nonton Mini World lagi ke depannya, kalian jangan lupa subscribe dulu di bawah ya. Di subscribe dulu guys ya. Dan di like juga coy. Kalau kalian suka dengan video ini di like guys ya, oke. Okay? Oke. Okay. So guys, jadi di sini tuh gua juga udah ada beberapa map guys ya. Jadi ini juga guys, ini tuh loading terus guys Mini World coy. Enggak tahu kenapa guys ini. Apa sinyal apa gua apa gimana coy? Enggak ngerti sumpah dah, sinyal nge-lag banget anjay. Kayaknya sinyal gue guys ya, masalah itu internet time out terus coy dari tadi coy. Ini di sini ada map gue guys ya, tuh di sini ada map survival kita yang waktu itu coy, yang ada barongsainya, cuman nggak bisa di timing guys karena susah banget coy nyari yang namanya bola full guys ya. Jadi itu waktu itu sempat nyari bola full tapi nggak dapet coy karena ini coy apa namanya nggak nemu guys ya. Jadi masih nggak ini coy, kita bakalan coba lihat aja guys ya. Kalau kalian pengen nonton nih, pengen lihat guys ya nih. Nah ini coy, map survival kita coy, udah lama coy kita nggak lihat guys ya. Wadaw, ini rumah kita guys, rumah kita tercinta coy ya. Wadaw, kepencet kan parah. Nah ini guys rumah kita coy, ini udah lama banget guys ya nggak kita mainin coy. Wih ada anjing gua kita guys, kita suruh duduk aja guys ya. Oh ini ada teman kita guys ya, dulu tuh sempet kita buat nanam guys ya, cuman nggak kita lanjutin coy karena waktu itu gua sempet ganti HP guys ya. Ini gua ganti HP coy. Jadi tampilan Mini World-nya tuh agak berbeda guys ya. Mungkin kayak ada sinematik gitu coy. Itu karena resolusi layarnya guys. Jadi berbeda coy ya. Wadaw. Ini ada barongsai kita guys ya. Belum kita timing coy. Parah anjir. Dan dia masih di kandang aja guys sendirian guys ya. Dan eventnya itu kayaknya udah habis coy. Kita nggak bisa bikin si barongsainya lagi guys ya. Jadi kayak mana coy? Kita pengen bikin pasangannya cuman nggak bisa guys. Eventnya udah habis gitu coy.
kita nggak bisa bikin pasangan si ini lagi ya. Dan ini guys, apa namanya, ini tuh udah baik banget guys ya, kayak art-art gini cuy, kayak gini tuh furnitur ya, namanya furnitur dan dekorasi coy. Di sini tuh udah baik banget dekorasi furnitur yang baru guys, gua baru banget lihat guys ya, kayak gini nih. Ini ada red candle lantern ya, cuman gue pengen bukanya itu ini coy, harus ke buka garden dulu ya. Cuman ya seperti kayak yang tadi coy, ngelag ke sumpah nggak jelas banget anjir. Oke. Okay. Oke guys, kita bakalan coba lihat map kreatif kita coy. Udah buat guys, kita nggak bikin apa namanya sesi bikin-bikin guys ya. Jadi tuh sempet bikin-bikin gitu ya, bikin rumah, bikin apa gitu gitu kan, bikin kincir angin guys, dan itu view-nya banyak banget sumpah dah. Oke, jadi nih kita bakalan coba lihat-lihat aja guys map-map kita yang dulu guys ya, yang untuk kita lama banget gak main coy. Gua udah gak main minor sekitar berapa bulan lalu guys ya. Gila banget sumpah dah, gua gak main minor coy. Ini map kita guys ya, wadaw. Gila banget. Gue kayak sedikit kangen gitu ya kan, udah lama banget gak main minor coy. Jadi tuh dulu terus apa namanya channel gua itu isinya mini world semua gitu coy. Dari kapan yang gak tahu coy ya. Oke, kita bakalan coba lihat di sini guys ya. Ini rumah kita tercinta coy ya, sempit banget ini. Dulu sempat bikin kontennya juga guys, ini namanya itu rumah minimalis guys ya, kalau nggak salah coy. Ini ada shower juga guys. Waduh, gue dulu tuh gue kreatif banget ya, bikin kayak beginian coy. Dan itu requestan dari kalian semua guys ya, jadi requestan dari kalian semua gue bikin di video ini coy. Jadi kalau kalian pengen apa namanya ada requestan lain ya, bikin apa gitu kayak ini, bikin rumah apung nih ya. Ada subscriber gue yang komen bikin rumah apung, jadi langsung gue bikin coy. Tapi kayak ini aneh rumah apungnya ya. Sumpah aneh coy, gue nggak ngerti sih bikinnya, tapi gue tuh mencoba untuk bisa gitu coy ya. Jadi ya udahlah ya, buat subscriber gue apa yang enggak coy, kita bikin aja guys. Ini ada jalanan juga guys. Ih parah kancur guys, sumpah ya, malah kepencet gituan coy. Oh guys, di sini udah malam guys, kita bakalan ubah dulu coy. Jadi pagi guys. 1 2 3. Damn, langsung jadi pagi guys ya. Wadaw. Oh guys, dan ini juga ada yang namanya akuarium guys ya. Akuarium ini tuh udah gue modifikasi juga guys, jadi lebih keren coy. Mungkin kan lihat yang di video gua yang bikin akuarium yang ini. Dulu tuh enggak kayak gini coy. Penampilan guys ya, ini udah gua memperbagus lagi guys ya, jadi keren coy. Wadaw. Ikan udah banyak, jadi udah kayak gini coy noh. Dulu tuh pas pertama kali bikin ini dan langsung direcord itu tuh enggak kayak gini coy, beda coy ya. Jadi penampilannya tuh lebih bagus guys. Dan ini tuh ada rumah juga guys ya. Ini ngomong-ngomong ini pada kemana sih? Ini enggak ada pintunya, kemana semua weh? Lah iya guys, pintunya pada enggak ada coy. Wadaw, pada kemana ini guys? Parah. Pada hilang guys pintunya guys. Parah banget sumpah dah. Dan ini guys ya, ini juga enggak ada pintunya, kocak. Anjir. Oke guys, di sini juga ada guys ya, ini rumah kita coy. Rumah ini guys, rumah farm guys ya. Jadi tuh kayak ada rumah dan depannya tuh tempat farm gitu coy. Jadi ya gitu ya. Jadi buat tempat farm gitu guys, ini buat ya buat tempat-tempat ngefarm ya. Ini farm isinya wortel semua guys. Pare, ini ya ini guys rumah farm guys. Ada daun-daun guys ya, ada dekorasinya coy. Jadi keren guys ya. Ini pintunya pada kemana guys, supaya heran gua guys. Oke, ini kita buka gue. Wadaw, kita sedikit room tour guys ya, karena kita udah lama banget gak main mini world ini coy. Udah kangen gitu kan. Wadaw, kangen gak tuh anjir. Oke, jadi ini dia guys rumah kita ya guys ya. Mungkin dari kalian yang subscriber baru gua yang pengen lihat gua main mini world lagi guys ya, ini coy map gua, map apa isi map gua ya, isi map gua coy. Nah oke, ini ada bawah juga guys, jadi itu sempat bikin kontennya juga. Jadi kalau kalian pengen nonton langsung aja guys ya. Dan ini guys, ini coy, ini kayak proyek guys ya. Jadi tuh gua pengen coba bikin konten, bikin proyek juga guys. Jadi tuh ini tuh niru guys ya, niru dari map sebelah coy. Gua download guys mapnya guys ya. Jadi mungkin dari kalian juga udah pada nonton mapnya coy ya, map review miniatur guys. Dan ini contohnya guys, ada warnet guys ya, gua bikin warnet coy. Ini guys, kalian bisa lihat ya teman-teman di sini. Ada komputer ya guys. Sumpah ya, mantap sumpah coy. Ini kayak gede banget guys. Ini gua juga ngikutin guys ya. Jadi ngikutin map orang coy. Dan ini ada rumah modern guys ya. Dan ini itu view-nya tuh banyak coy. Ya nonton banyak guys pas gua bikin video ini guys ya. Jadi support dari kalian tuh gila ya. Udah pengen 1000 aja coy, gila men. Ini ada kandang ini guys, kandang dinosaurus guys ya.
Nih gue bikin spawn domba tuh, ceritanya ini tuh makan domba coy ceritanya. Padahal ini nyerang ya, nyerang domba guys, bukan makan, tapi kita ibaratkan aja dia makan domba guys ya. Jadi gue kasih spawn domba di situ, jadi dia makan-makanin tuh. Ini ada bekas-bekas domba yang mati guys, parah-parah. Di sini ada juga guys rumah kayu modern guys ya, gila men. Masih inget coy gue nama-namanya coy ya, udah lama banget gue main anjir. Nih guys ada rumahnya guys ya, jadi belum ada isinya coy. Jadi kalau kalian pengen request-request lagi, bikin-bikin lagi, kan tinggal komen aja di bawah coy, langsung gue bikin ya. Sekui lah gue bikin coy ya. Jadi kalau kalian pengen apa namanya, pengen request-request bikin apa, kalian komen di bawah aja, langsung gue bikin coy. Tapi gue suka heran sih, gue udah bilang kayak gitu beberapa kali tapi gak ada yang komen gitu, heran dah. Parah-parah yaudah. Oke guys, mungkin sini aja guys ya video kali ini teman-teman. Jadi di video kali ini tuh gue masih nggak ada konten. Tadi gue pengen sempet review ini guys ya, review map yang ada senjatanya coy. Tapi mungkin di episode selanjutnya aja, karena ini videonya udah lama guys ya. Jadi kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe guys ya. Jadi kalau misalkan kalian juga setuju guys, gue tadi pengen review itu map yang senjata miniatur itu, kalian komen di bawah juga guys. Gue review bangga ya guys ya. Jadi bikin dua konten coy hari ini coy, oke? Jadi kan jangan lupa komen di bawah dan subscribe channel gua, oke? So, mungkin sekian video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.